Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Menari-menarilah tarian Melayu, menari-menarilah jangan rasa malu. Menari-menarilah sejujur hatimu, menari-menarilah tanpa rasa jemu. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gadi Empat di sini. Subscriberku semua kumpul. Kita mau reaction lagi. Ada 3 lagu di medleyin terus sama Lesti. Kode ini banget. Bener-bener penasaran banget karena 3 lagu ini memang iramanya yang ngebeat semua, tapi kayak colornya tuh beda-beda. Tapi nih ya, by the way nih, sebelum kita reaksiin lagu yang dinyanyi sama Lesti, kita mau ucapin selamat ini buat Lesti sama Bilar. Betul. Aduh, banyak banget 2 hari berturut-turut dari yang Silet Award sama CTP Award. Penghargaannya ada berapa tuh? Bukan lagi. Banyak banget banyak penghargaan yang dapetin Lesti. Ah, gila deh ini yang pasti nih yang buat yang ngevote nih, Lesti Lover, semuanya kalian luar best, biasa. Bilang, luar biasa. Luar biasa. Ini ngomongin masalah medley tadi. Ya. Ada lagu terkesan yang dangdut original, Mati Gaya ini dangdut R&B-an gitu. Yes. Dan yang terakhir Razapin Melayu itu lagu Melayu. Lagu Melayu. Dan pangan ya, baru pangan ya dari Melayu nih. Dangdut Melayu. Razapin Melayu. Razapin Melayu. Lalu jadiin satu kayak mana nyambung. Kayak mana nih ya, Lesti nyanyi. Mana nyambungin ya? Langsung aja lah kita tontonin Lesti Kejora medley. Kita nyanyi sama-sama. Enak ya harusnya. Lesti Lovers, Lesti Lovers, Lesti Lovers. Harusnya enak banget. Iya, yes, aransemennya enak banget, yes, sumpah. Ini benar-benar kayak membangkitkan gairah di musiknya. Oh, aransemennya bagus banget. Kita nyanyi ya. Sumpah, ini aransemennya I love it. Cakep. Oh, agak-agak telat sih, nggak masalah. Langsung nyanyi dong. Oh, ada masalah kan? Yes. Ear-nya masalah. Ear-nya kayak mati, jadi tadi agak telat sedikit ya. Betul. Penyanyi udah ngebalikin badan, ada dipegang, itu kita udah tau pasti ada masalah. Ada kode-kode gitu ya. Berarti ear-nya masalah tadi, jadi tadi agak telat, tapi gak telat-telat banget sih. Masih aman. Masih aman ya, kan? Hanya buat mastiin aja sih. Iya, betul. Aduh, aransemennya dibikin segrande ini, nyanyinya juga enak banget. Jadi lebih fresh gitu ya. Agan, Yoga. Oh. Asik. Aduh. Wah. Yes, bener banget. Ini musiknya berasa konser loh. Grande banget dan fresh banget ini aransemennya. Oh. Terkesan. Asik. Aransemennya. Aku salpok sama aransemennya nih beneran. Yes, yes, asli. Yes,
lupakan. Aduh, enak banget. Oh, satukan. Tegasnya di situ, I love it. Parah. Improv cengkoknya di sini. Jadi lagu ini makin apa ya? Makin enak itu buat yes. buat dance, buat gerakin yes, badan. Aransemennya bener mahal banget. Ini ah gila aransemennya yes. aku gua beneran aransemennya aku suka banget. Aduh. Sebenarnya tuh kayak high level gitu ya, ya kan. Lesti pun nyanyinya enak banget. Benar. Kayak oh ini lebih segar. Lebih, gitu. Ya. Jadi kita dengarnya juga asik gitu kita. Nah, ini ganti lagu ini. Aduh. Ah gila ini mah oh Tuhan asik kau kan dia salpok juga maaf ya yes, gue pikir dia kenapa kan. Kan lagu dangdut tuh dibikin segrande ya, ini betul, bisa di aransemen dengan wow gitu. Tapi lagu ini padat banget loh ini. Gak ada berhenti-hentian. Gantung dari kamera jadi gara-gara disebutin Lesti Afgan. Ini memang pesonanya Afgan itu. Ya, yes. Gue termasuk fansnya Afgan soalnya. Sama, oi. Dari awal kemunculan. Lah kan jadi bahas Afgan, bahas Lesti dong kita. Tiga lagu, ini gak bosen dengernya. Kalau dibikin kayak gini, tiga lagu, lima lagu gak akan bosen dengernya. Yes, apalagi nyanyinya Lesti, udah. Yes. Terus ada cengkel diri. Ya, nyisipinnya tuh pinter banget gitu. Semua TV tuh benar-benar kayak ngasih panggung gak sih buat si Lesti betul, ini? Betul. Mau TV apapun ya, selalu kasih spot yang spesial kalau buat Lesti ini bikin medley tiga lagu spesial banget kan dia CTI dia spesial TV manapun lah aku bilangin Lesti itu selalu dapat tempat yang spesial. Ini ngingetin aku sama acara dulu Harmony bukan sih yang konser megah gitu.
Iya kan? Coba deh. Siwi, ya kan? Adain lagi harmoni nih, spesial Lesti kayak seru banget enggak sih? Iya, harmoni ya kan? Tuh benar-benar bikin musik tuh kayak musiknya, kelasnya tuh di aransemen yang benar-benar ya kayak gini. Kayak lagunya Lesti bener-bener sekarang bener-bener. Ini kayak harmoni zaman dulu. Ya. Kalau kalian pernah tahu ya, kalau anak-anak zaman sekarang kalian boleh lihat lah Harmoni SCTV. Harmoni SCTV kalian buka deh. Kayak gini-gini nih, grande, mahal, mewah, semuanya ada. Cherry Bell, OMG. Ibu satu ini suaranya. Ini gila. Lagu Mati Gaya ini udah lama banget nggak pernah dinyanyiin gitu sekalinya. Sekarang nyanyiin benar-benar kayak fresh gitu ya kan. Oh, berubah lagi. Oh my god. Oh. Beda ya? Iya. Yeah. Dipotong tapi enak banget. Iya, yeah, benar. Iya. Ini nadanya mainnya di atas semua. Di atas semua, bener. Nyanyinya nih nadanya di atas semua nih. Awas. Jangan berhenti lagi. Tuh kan. Jangan. Iya. Hampir ketabrak sama Desar. Desar kan gak ngeliat ya. Iya bener. Oh, luar biasa ini. Oh. Ini benar-benar naik kelas banget gitu ya kan. Gila ini aransemennya aku suka banget, mewah. Sama Lesti Lovers, Leslar Lovers pada nyanyi semua itu. Mantap. Kalian best. Bukan Lesti aja yang bahagia mukanya ya. Semua orang di sana tuh bahagia. Ya. Berarti benar-benar menikmati yes, banget nyanyiannya. Aduh. Ditutup dengan ada cengkok Melayu, I yeah. love it, itu keren banget. Jadi sumpah sih, keren banget, aransemennya keren. Gue bahagia banget sumpah. Ini benar-benar high level guys, ini wah keren banget. Keren. Gak ada kata-kata lain gue mah. Udah keren banget ini, best. Kita tunggu. Kita ada reaksi lagi gak lagu Lesti yang lain? Kayaknya ada dua lagu, satu lagu lagi ya Lesti nyanyiin ini ya. Kalau kita masih punya utang nih ya sama subreaker kita semuanya, tolong komen di bawah, kak lewat kak lagu ini belum, kak lagu ini belum ya. Betul sekali. Sebelum itu, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.